Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali lagi di channel saya, yaitu Abdul Game. Nah, sekarang saya di sini akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat SSH yang support game dan VC. Oke? Itu dari website fastssh.com. Jadi dari situ kita buat. Sebelum itu saya minta bantuannya teman-teman buat subscribe channel saya supaya terus update trik-trik terbaru dari saya, khususnya di 2018 ini. Nah, sekarang kita langsung saja masuk, yaitu kita masuk ke Google kalian masing-masing. Kalau di sini saya menggunakan Yousafe yang menurut saya lebih mudah. Nah, di sini kita masukkan websitenya fastssh.com. Langsung saja kita masuk. Saya lupa datanya belum dihidupin. Nah, refresh. Nah, di sini sudah masuk ya, di sini. Nih. Tuh. Ini agan-agan kalau mau bikin SSH yang buat HTTP injector, buat aja di sini. Server Asia kalau mau yang Indonesia dan Singapura. Sini kalau mau buat yang support KPN tunnel ref itu di sini. Nah, kita zoom di sini tunnel. Kita masuk ke situ. Kita masuk. Jam 12 malam biar dapet nih servernya banyak. Servernya banyak benar. Tuh, di sini kita zoom. Nah, di sini pack number. Sini tersedia 6 halaman. Kalau mau yang buat Indonesia, server Indonesia itu ada di nomor 5. Ada di nomor 5. Nah, di sini. Kalau di sini gambarnya merah atau full, ini servernya penuh. Nanti reset lagi jam 12 malam. Support PC buat aja di Jepang bisa. Terus yang Indonesia ini ada 3 server, yang satunya nomor halaman 6 ya. Ini kalau yang support game buat aja yang Singapura, kan banyak yang Singapura. Kita contohkan. Saya sekarang buatnya jam 3 sore ya. Nah, kalau jam 3 sore masih ada sih. Sorry. Kalau yang 3 sore masih ada server Kanada, Jerman sama Prancis dan United Kingdom. Di sini server Indonesianya. Emang buat SSH di fast ini sedikit susah. Yang belum ngerti, di sini kan ada yang boleh masuk atau login di sini 100, makanya jam segini juga, sorry, jam segini juga masih
tersedia, kita buat yang Kanada yang ini aja. Kita klik create SSH. Nah, di sini udah masuk. Ini kalau teman-teman, nah, ngisi yang ini username password ini dapatnya yang 3 hari. Gimana caranya yang 7 hari? Nah, kita geser ke kanan, kita masukin username. Di sini sudah jadi nih tulisannya for sorry masih loading. Di sini for 7 days. Di sini kita langsung isi passwordnya saja, sorry. Sinyal. Kita isi passwordnya terserah. Kalau di fast SSH ini passwordnya 1 atau 2 aja udah bisa, terserah, nggak harus 5. Ada sih yang 5 aturan. Kita centang. Kalau udah diisi passwordnya, kita klik saya bukan rom. Saya bukan robot. Nah, di sini kan ada penjelasan, pilih semua gambar dengan etalase toko. Kita klik aja sampai enggak ada semua ya gambarnya. Kita verifikasi. Nah, di sini sampai ada tanda checklist ya. Ikutin aja perintahnya. Kita create langsung SSH-nya. Kita tunggu. Loading. Loading. Sinyalnya susah. Nah, di sini sudah jadi. Nih username fastssh.com. Passwordnya 2, host IP-nya SSL UK1 serverit.co. Di sini XP-nya sampai tanggal 24 ini sudah jadi, tinggal di screenshot aja kita masukin ke KPN-nya.
ntar saya tuliskan di deskripsi video saya.